Apa kabar? Great. Mau ngapain nih hari ini, Kak? Today I'm going to have a recording session with three other female singer, and this is for the most iconic song from Disney's Mulan, Reflection. Aha. Gimana persiapannya buat hari ini? Seru banget, udah cukup tidur, udah minum air putih yang banyak banget, dan yang paling penting adalah vocalizing. Vocalizing kan? Vocalizing. Ada cerita spesial gak sih tentang lagu ini, personal buat kamu? Lagu ini benar-benar super emotional, encouraging, and touching. Dan fun fact-nya, film ini adalah film pertama yang aku tonton di bioskop waktu tahun 98. Dan lagu ini benar-benar lagu pertama yang bikin aku pengen banget jadi seorang penyanyi. Hai Priscilla. Hai. Waktu itu umur berapa sih pertama kali dengar lagu ini? Umur 7 tahun. Pas aku les vokal dan aku langsung jatuh cinta straight away. Hai. Hai Pris. Gimana, udah siap belum? Udah. Udah setuju. Hai Sivia. Hai. Anyway, siapa sih musisi prioritas yang paling jadi favorit kamu? Mulan. Kenapa tuh? Menurutku dia tuh very powerful, terus juga very inspiring, and I love how she is brave, loyal, terus juga she's true to herself. Gimana perasaannya untuk kolaborasi kali ini? I am very honored. Thank you very much. Senang banget. Mau lihat sneak peeknya dong. Let's go. Hai Nadine. Halo. Apa kabar? Baik. Kalian apa kabar? Mau nanya dong, hal memorable apa nih dalam film Mulan buat kamu? Menurut aku hal yang paling memorable dari film Mulan itu adalah lagu-lagunya. Makanya aku senang banget saat aku dikasih tahu bahwa aku punya kesempatan untuk ikutan nyanyi untuk project film Mulan ini sama 3 penyanyi hebat lainnya. Apa sih arti lagunya buat kamu? Arti lagu Reflection untuk aku adalah self-reminder, karena aku seakan-akan selalu diingatkan bahwa aku ini harus berani untuk selalu menantang dunia dan menggapai mimpi aku. Apa nih kita bisa dengar version kalian? Kalau menurut aku sih way sooner than you guys think, dan aku harap kalian nunggu. Dadah!